Alright, hello dingin no minasan, welcome back to Nobrian Sawardo aka Nobrian YouTube channel. Kali ini kita akan apa ya? Jelang kita akan reaction untuk apa ya? Karakter LF yang kita akan dapatkan pada tanggal 29 ya kiranya. Jadi kita akan dapat LF, jadi bilang penutup untuk selebrasi Saiyan Saga atau jadi bilang 1000 atau 1 juta download kalau nggak salah ya. Kita bisa cek di sini. Dan ini dia New Fighter. Kita akan reaction ini BTW. Dan sayang sekali kita dapat ini 1 jam yang lalu. Kira kita akan dapat itu pukul 9. Ya. Ternyata enggak, coy. 11 UTC. 11 UTC itu jam 11 ditambah 7 jadi jam 6 ya. Ya ternyata jam 6, gue kira jam 9 ya, jam 9 malam, ternyata malah jam 6 malam. Jadi saya agak nggak expect, saya lupa sih ngecek jamnya, gue kira jam 9. Jadi ya, itis buat itis, kita akan langsung aja untuk reaction di sini versi Inggris ataupun versi ini agak ngelag ya, Inggris atau versi Jepang ya. Let's go, matiin PC-nya. Game-nya semoga tak terlalu keras ya. Apa? Oke. 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 Jadi yang karakter yang belum kita miliki adalah Nappa gitu. Kaioken. Oke. Thank you, boss. Oh. Oke, revive Vegeta. Banyak yang sudah menduga dan saya juga menduga ini ya. Dan LF-nya adalah Galik Ho. Damn. LF-nya ini ya. You are far beneath me. Let's go, Nappa LF ya. Gambarnya keren aja. Very good. Oke, okay, kita versi Jepang kita tonton. Kita siap-siap. Play. Let's go. Kalian bisa lihat tangan dia, karena kalau tanganku kehilangin warnanya di merah. Kenapa bagus fokus gini? Yamiru na kakarotu. Oke, kita angkat gitu. Tasukete Vegeta. Tasuka Vegeta dah. Ini mirip sekali dengan si Paikuhan dan juga Uji ada. Daiko. Shosen ore sama no teki dewa nai. Shosen dewa nai. Apa ya, dan kemungkinan elemennya adalah menurutku sih yellow sih. Kan yellow kamu, kita nggak tahu karena bisa dibilang warna paling lemah ada yellow. Karena satu-satunya yellow yang terkuat itu adalah Goku doang ya. Itu BGM cuy. Jadi kita belum dapet bahas-bahasnya ya, kemampuan karakternya. Cuma Vegeta dan juga Nappa doang. Dan kemungkinan itu udah revive. Jadi ya, panik revive, mau nggak mau. Jadi untuk Saiyan Saga bisa dibilang kita punya semua ya, untuk karakter-karakter yang ada di Saiyan Saga. Kita coba cek satu-satu lah ya. Semuanya ya, kecuali untuk beberapa karakter yang belum ada. Seperti Tien, Chaos, terus Parking, terus juga untuk Krilin juga kan, itu belum ada BTW. Ya mungkin kesempatan yang lain. Dan mungkin kita dapat
Krillin untuk parking karakter. Yes, kemungkinan sih itu. Klik Sansa gak nge-lag sih emang, tapi kenapa nggak tahu sih. Kalau aku habis live stream. Coba. Coba di sini sama kali. Den 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 den. Lag, cuk. Gak nge-lag ternyata. Dan Saga. Aduh, kita pause dulu aja ya. Oke, jadi kita udah kembali lagi di sini, udah keluar untuk Saiyan Saga. Di karakter yang belum kita dapatkan untuk Saiyan Saga itu literally adalah karakter. Ah, gimana ini cuy? Oh, ini sih. Ya, Zero Base Parking kita belum pernah punya. Chaozu Sparking belum ada, Tian Sparking belum ada, sama Krillin Sparking ya. Untuk Saiyan Saga itu kita belum punya. Jadi kemungkinan itu sih untuk Sparking yang kita akan dapatkan, dan yang lain sekiranya kita. Terus untuk warna ya, warna ini agak sulit ya. Saiyan Saga sendiri merah kemungkinan enggak, biru kemungkinan enggak, untuk kuning itu bisa, tapi kuning ini udah ada Goku sih. Kemungkinan purple di karakter. Iya, kemungkinan purple aja. Kemungkinan besar purple sih. Saiyan Saga sendiri kan sudah ada biru. Ya. Wow. Vegeta merah, Raditz merah, Goku kuning, purple, bos. Ya kan? Purple ini, cuy. Kemungkinan besar purple, dan jadi bilang untuk di game ini meta sekarang warna yang paling lemah itu adalah yellow ataupun kuning, jadi agak tematis ya. Apalagi Saiyan Saga sendiri ada Goku baru rilis, dan Goku ini not good bit. Not, kalian mau apa ngomong gimana, karakter ini not good. Lo Yamcha sendiri good, very good, very good malah ya, apalagi di masukin di timnya Frieza ini. Itu sih sekiranya untuk deduksi karakter warna yang kita akan dapatkan untuk selebrasi kali ini. Jadi kemungkinan besar adalah purple untuk Saiyan Saga. Untuk Saiyan tim sendiri ya tetap Saiyan Saga ya, karena karakter terkuat untuk Dragon Ball Legend itu masih sangat sedikit ya. Bisa lihat di sini ya, antara ga ini kuning kita paling kuat ini, tapi selain kuning ini enggak ada cuy. Kemungkinan ya Gamma, tapi Gamma kan ya udah nggak kelihatan Gamma, karena katanya 17 juga, 17 ternyata setelah kehilangan boost damage-nya kurang drastis, tidak terlalu tanky juga, apalagi Super Vegeta nggak guna. Paling Super Baby itu lah ya. Kemungkinan sih ungu sih, kemungkinan besar ya. Itu nampaknya ungu. Jadi sekiranya itu, kalau saya sendiri kemungkinan tidak gacha, tapi saya akan coba gacha di akun saya yang kecil. Itu sekiranya untuk video kali ini. Thank you for watching minasan. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Jangan lupa the next one. Tanya ya.